بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay guys, apakah perbuatan orang Quraisy terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan sahabat ketika tu? Lepas tu ada yang diseksa dengan diteher, dipukul, dilapar dan sahaja dibiarkan dahaga. Sengaja dibiarkan dahaga hingga ada di antara mereka tu orang yang tidak berdaya, lagi duduk dan tidak tahu apa yang ia katakan oleh bersangatnya seksaan yang dikenakan kepadanya. Jadi mereka semualah kena seksa ataupun kena hina lah, kena hadik. Demikian lah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.